saya paham bahwa Pak Akbar setumpuk data, tapi saya jadi nggak yakin dan nggak mau percaya. Karena dari awal dia udah disclaimer bahwa dia bukan ahli ekonomi, bukan ahli statistik, bukan ahli matematik tuh. Jadi ngapain saya dengar itu? Berikutnya, Pak Rocky. Anda udah dijawab. Pak Rocky, seharusnya Anda sudah paham ketika saya mengatakan bahwa saya bukan ahli ekonomi, yang saya paparkan adalah data yang sebenarnya tidak perlu Anda bantah lagi. Ya memang, saya ngerti. Karena itu, PowerPoint tadi. Orang yang suka bikin PowerPoint biasanya nggak punya power dan nggak punya point sebetulnya.